Ya, sekarang saya sudah berada di Gua Gunung Batu atau Gunung Kars di KM48. Tepatnya ini adalah di kebunnya atau di tamannya Pak Sutat. Itu adalah musolanya Pak Sutat. Nah, tepat di belakang musola itu adalah Gunung Kars ataupun Bukit Kars atau Bukit Kapur yang cukup terkenal di sini. Letaknya tidak jauh dari jalan itu, dari jalan ya, dekat sekali. Jadi kalau Anda ingin mampir-mampir ke sini, tinggal beberapa meter saja bisa langsung menikmati pemandangan di sini. Nah, di sini cocoknya bagi kalian yang suka panjat tebing mungkin ya, langsung aja naik-naik tuh ke atas Bukit Kars. Karena cukup banyak Bukit Karsnya di sini. Oke, lanjut. Di sebelah sana. Di belakang ada sungai. Biasanya orang di sini suka nyuci baju. Ini musolanya. Nah, ini sungainya yang ada di bawah gua. Kalau berani eksplor sungai ini, dia ada tembusannya ke ujung sana. Nah, itu guanya. Itu guanya. Itu guanya. Nah, ini jalan masuk guanya.
salah jalan apa gimana ya? Salah jalan. Aduh, salah jalan tadi. Nah, cakep guanya. Itu apa itu? Ini ada sungai. Ini sungainya ini tembus ke dalam, ke ujung sebelah sana. Jadi ini tembus ke sana. Sebenarnya saya pengen sekali eksplor gua ini sama sungainya itu. Cuma kalau sendirian nggak berani. Nggak berani kesendirian. Dua orang aja saya berani kalau dua orang. Jadi itu sungainya ke dalam sana. Bagus sih. Kalau dia mau ngajak eksplor sungainya saya berani juga masuk ke sana. Udah pernah sih eksplor sekali ke dalam sana, cuman sama banyak orang, kalau sendirian gak berani. Tuh kesana tuh yang gelap itu. Gak kelihatan, gak memadai cahayanya. Hah, gak kelihatan. Ke dalam sana sih. Tidak berani sendirian saya. Kalau ada binatang-binatang. Oke. Oh, macam-macam ditulis orang sudah. Ini lokasinya dekat sekali sama jalan raya ya, jadi nggak butuh waktu panjang atau apa.